Lagu-lagu beraliran rock metal selayaknya dibawakan oleh para kaum Adam. Namun asumsi itu tak berlaku bagi band lokal asal Garut. Voice of by Ceprot alias suara bisik yang digawangi oleh tiga dara berhijab. Penampilan ketiga gadis itu tergolong unik. Walau berpakaian sopan dan berhijab, lagu-lagu yang mereka bawakan pun sangar-sangar. Mirip dengan band-band metal pada umumnya. Penampilan band pop itu sukses membuat para penonton menggoyang-goyangkan kepala ke bawah atau headbang mengikuti irama musik. Ini yang terlihat dalam suatu pertunjukan di suatu sekolah di Garut beberapa hari lalu. Kiprah mereka ini rupanya mengundang perhatian media massa internasional sekelas Reuters. Kantor berita asal Inggris itu pun sempat merekam penampilan pop saat manggung serta mewawancarai personel. Dibentuk tahun 2014, band tersebut mencoba peruntungan dengan mengisi sejumlah acara di sekolah-sekolah. Salah satu personel, Firda Kurnia, 16, yang aktif sebagai gitaris merangkap vokalis, mengungkapkan hijab tak menjadi halangan bagi dia bersama dua rekannya meniti karir sebagai band metal. Saya pikir kesetaraan gender harus didukung, karena saya merasa masih mengeksplorasi kreativitas saya. Sementara pada saat yang sama, tidak mengurangi kewajiban saya sebagai seorang wanita muslim, ucap Firda. Yang dilansir Reuters, Selasa tanggal 30 Mei tahun 2017. Seperti sebuah video yang diunggah Reuters, Firda C sukses membius penggemarnya di sebuah acara kelulusan di sekolah di Garut. Mereka sukses membawakan lagu-lagu milik Metallica dan Slipknot. Firda Kurnia, gitaris merangkap vokalis band metal Voice of Baceprot. Lagu-lagu beraliran rock metal selayaknya dibawakan oleh para kaum Adam. Namun asumsi itu tak berlaku bagi band lokal asal Garut. Voice of Baceprot alias suara bisik yang digawangi oleh tiga dara berhijab. Penampilan ketiga gadis itu tergolong unik. Walau berpakaian sopan dan berhijab, lagu-lagu yang mereka bawakan pun sangar-sangar. Mirip dengan band-band metal pada umumnya. Penampilan band pop itu sukses membuat para penonton menggoyang-goyangkan kepala ke bawah atau headbang mengikuti irama musik. Ini yang terlihat dalam suatu pertunjukan di suatu sekolah di Garut beberapa hari lalu. Kiprah mereka ini rupanya mengundang perhatian media massa internasional sekelas Reuters. Kantor berita asal Inggris itu pun sempat